Oke, sahabat Kosicu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini dapat televisi sub yang lampu kontrolnya bila di on di sini, teman. Nah, ini kita colok dan kita hidupkan lampu kontrolnya. Kita lihat ya, menyala dan terang, kemudian redup lagi ya, jadi seperti protek. Mesinnya TV sub bolong seperti ini. Oke, kita cari kerusakannya. Oke, kalau saya cek ini tegangannya cuma 50 volt dan tidak bergerak lagi. Oke, teman, karena tegangan nggak naik, saya ganti Elko 100 UF 160 volt dan sudah tak pasangkan di sini di bagian B plus. Sekarang kita ukur tegangannya, kita on kan ya. Oke, kita on kan dan kita ukur tegangannya di sini, menunjukkan sudah 125. Nah, ini dan TV-nya sudah ngendir, ngendir ya. Oke, kita lihat sinarnya, teman, di sini. Nah, ini televisinya sudah bersinar kembali seperti lagu Ona Sutra. Coba kita pasangkan antena, teman. Antenanya direset di sini. Dan kita lihat, iya, teng, sudah ada gambarnya. Udah bisa jadi bayaran, teman. Oke, sahabat Kausiju, ternyata kerusakannya bukan di protek. Ini karena tegangannya kurang dan televisinya sudah oke kembali. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula.